Bunga kenapa? Nyusup ke selokan. Udah gitu ya kepalanya ya Bunga teh masuk ke gorong-gorong. Ada upaya minta tolong buru-buru. Neng Bunga? Iya Pak Kades. Iya, iya Pak Kades. Oi, hari ini itu saya mau ketemu Wak Ocor ya. Lawan politik saya dulu. Jadi kamu harus tetap waspada ya. Oh, siap, siap. Tapi ngobrol-ngobrol, si Hansi Pondi kemana? Mungkin beliau sedang sakit, Pak. Kalian kan selalu kompak ya. Kamu gak ikut sakit? Ah, masa saya sakit? Nanti kalau saya sakit, siapa yang jaga Bapak? Oh, iya. Papi! Mi? Ini Hansi Pondi udah izin belum sama Papi? Dia ngambil kerjaan lain? Enggak. Emang ada kerjaan lain apa? Dia nyupirin mobil box di toko bangunan punya teman mami. Teman mami cerita, ya udah mami tarik aja ke sini. Wah. Wandi. Kamu tuh harusnya kerja itu harus amanah. Jangan bolos. Contoh, Hansip Kewoy. Jangan terpengaruh sama orang lain lah. Iya, kamu tuh juniornya Hansip Kewoy harus nurut sama dia. Siap Bu, siap Pak. Tapi sebenarnya saya juga nurut karena saya juga diperintah oleh Hansip senior, Hansip Kewoy. Gitu? Iya. Kumaha cerita? Begini ceritanya Bu. Sebenarnya order itu datang ke Hansip Kewoy. Saya disuruh sama Kang Kewoy. Wan, kamu sekarang ambil orderan nyetir di toko bangunan. Saya bilang, "Ah, Mang, takut ketahuan." Udah santai, ada saya Kewoy. Gitu. Langsung cingko lagi nyolot. Hayya tolong, adik kamu teh kalau mau, kalau enggak. Jadi saya pusing Pak Kades. Terus sekarang honornya udah dapat kamu? Sudah honornya. Ada? Ada. Perjanjiannya bagi dua? Enggak. Ini Pak Kades uangnya. Ini biar saya amankan ya. Gak bisa. Ini jadi barang bukti. Gara-gara kamu itu. Aduh. Nyetir capek. Hampir saya batal. Puasa itu hakikatnya menahan hawa nafsu. Sekarang push up. Jangan marah-marah atukan hawa nafsu. Oh ya. Push up. 50 kali. Puasa Pak. Push up dulu. 100 kali. Aduh. Bro. Jangan pakai nafsu. Pelan-pelan aja, sok. 3. Lu kompak atuh di depan puasa Pak Kades. Hitung. Pak. Hitung. Aduh. Pak Kades, udah belum? Udah belum Pak Kades. Tuh. Ada. Ada. Kita kabur aja yuk. Kabur. Ayo. Aman. Kabur. Aman ayo. Aman. Gitar dong. Ada berita bagus buat kalian. Mau gak tak kasih uang? Mau. Saya ada proyekan bikin kandang ayam ya. Soalnya saya sudah bosan di tukang bakso. Ingin ekspansi ke perusahaan lain. Ya. Nih saya kasih duitnya buat satu harian. Bikin kandang bagus ya. Pokoknya yang bagus. Siap. Ingat harus yang bagus. Ya. Nah untuk peralatan dan bahan-bahan kamu tinggal ambil di rumah saya. Ya. Ingat bikin kandangnya yang bagus. Ya. Ini proyek manja. Ya. Yang bagus bikin kandangnya. Oke. Doakan saya nyari perusahaan lain. Oke. Oke siap. Yuk. Hei yuk. Mau kemana yuk? Kita main gitaran aja yuk. Kita harus kerja bro. Aku tuh lagi butuh uang. Karena pengen beli baju bola yang modelnya Cristiano Ronaldo lagi garuk kepala. Santai aja yuk. Kita kan kerja harian. Makin lama makin banyak duitnya yuk. Oh iya ya bener juga ya. Iya. Jadi saya bisa beli sepatu bola buat dikoleksi. Iya benar. Nyanyi lagi dong. Oke. Neng gelis. Pujaan akan. Asik. Neng gelis. Astagfirullah.
ini kan disuruh bikin kandang ayam sama Mas Narto. Malah main gigitaran. Maha sih? Santai ya tuh Ce, cuma mending ngegas wae. Bukannya ngegas. Dengar ya, ini teh namanya korupsi waktu. Dosa eta teh. Saya kasih tahu Mas Narto baru tahu ya. Bener bro. Pemain top dunia aja ngetop karena nih disiplin waktu. Ya udah, kita kerja sekarang. Nah, gitu dong. Nah, gitu dong. Ya udah ya, saya pergi dulu. Yang benar ya kerjanya ya. Ayo, lanjut kerja. Hei, yuk, mau kemana lagi yuk? Mau kemana? Kayaknya kamu nggak bisa beli baju bola deh. Kenapa? Soalnya saya ahli bikin kandang ayam. Satu hari juga beres. 100.000, bisa apa yuk? Bener juga ya. Kita nyanyi lagi dong. Oke, beres. Neng gelis, pujaan akan. Asik. Neng gelis, akang hoyong tepang. Kenapa? Takut sama Mas Narto? Bisa takut yuk, Mas Narto udah tua. Ditiup aja langsung ngejungkel. Heh, tonton ayo. Ini yang namanya korupsi waktu. Tak kasih kesempatan, tak kasih kerjaan, malah dikorupsi. Dasar sontoloyo. Mau jadi apa kalian? Hah? Tuh. Ah. Makan tuh, sontoloyo. Itu karmanya lu. Kamu sudah menyia-nyiakan kerjaan. Korupsi waktu lagi dia. Dasar sontoloyo. Waalaikumsalam. Tumben pih masih pagi udah pulang. Papi tuh nggak enak badan. Lagi mobil tadi sempat mogok jadi papi tinggalin di kantor. Ah, viral ini mah yes. Kenapa ketawa? Ini saya kan youtuber abis bikin video ngeprank Ceno. Viral. Pak Kades, kenapa udah pulang? Kan masih pagi. Iya, saya tuh nggak enak badan. Badan. Duh. Bayu tolongin. Aduh Bayu tolongin. Ada apa Cik? Ada apa? Oh ya ini mah emergensi Bayu. Si Bunga. Bunga kenapa? Bunga nyusup ke selokan. Udah gitu ya kepalanya ya Bunga teh masuk ke gorong-gorong. Ada bahaya, pinter tolongin buru-buru. Neng Bunga? Iya Pak Kades. Iya Pak Kades. Bunga teh sakit Bu. Alasan. Cik. Bunga teh gak ada. Iya maaf Pak Kades, maksud Edomai Dota mau ngeprank si Bayu sebagai balas dendam. Malah Pak Kades yang maju. Tapi kan saya mah sebagai Kades yang peduli sama warga. Jadi kalau ada warga yang kesusahan minta tolong, saya masih gak peduli. Iya gak? Iya warga. Bunga aja kali. Aduh, sepertinya saya tidak jadi sakit. Mendingan ke kantor lagi. Iya. Bunga terus yang disebut. Gak ada apa nama yang lain selain Bunga. Tulisan dalam negeri. Assalamualaikum.